الله أكبر الله أكبر. Jadi mau kan? Ah, 12:30 ya. Jumatan jam berapa, Bro? Di sini jam 1. Iya, jam 1 kurang dikit ya. So 12:30 lah ya. Please. Ini ya, bye. Ya, bye. Ya, oke. Okay. Thank you. Assalamualaikum guys. Kita lagi cari masjid nih. Kita mau Jumatan. Sebenarnya kita berencana untuk Jumatan di Masjid Sultan, guys. Tapi kayaknya waktunya sudah terlalu mepet. Jadi kita akan cari masjid yang terdekat, guys. Karena Masjid Sultan itu agak jauh, jadi kalau kita ke sana takutnya nggak keburu jumatannya. Mana mah? Baby wrong already. Where's the most? Lost the most. Lost already. Lost the most. Waduh, kita kayaknya salah jalan nih. Oh ya guys, di Singapura ini jangan berharap kita bisa mendengar suara azan, guys. Apalagi suara puji-pujian atau murotal sebelum Jumatan seperti di Indonesia, guys. Alhamdulillah, guys, kita di Indonesia harus bersyukur, guys, karena kita masih bisa mendengar suara azan, suara yang mengaji, baca Quran gitu, guys. Karena di Singapura ini nggak bisa, guys. Meskipun Singapura ini adalah dulunya penduduk aslinya orang Melayu yang notabene agama Islam, guys. Tapi sekarang mereka menjadi minoritas, dan salah satu aturan di negara ini adalah suara azan tidak boleh menggunakan pengeras suara, guys. Suara azan hanya bisa terdengar di lingkungan masjid itu sendiri, guys. Oh, that is mosque, yeah. Okay. But different mosque lah. It's okay, right? It's this, right? Yesterday. Sama, Pak. Sama. Oh, yeah. I saw. Yeah. Betul. Yeah, Al-Mu'min, yes. Okay. Akhirnya kita sampai juga di masjid, guys. Ini Masjid Al-Mu'minin yang kemarin gua pernah sholat di sini, guys. Get on. Come out. Oke, okay, here, thank you. Later you come out just waiting me there. Okay, yeah. Okay, see you, thank you. Very sorry. Bahasa Melayu paling di sini. Oke, okay guys, gua dan temen gua sudah berada di Masjid Al-Mu'minin Singapura, guys. Sekarang gua mau siap-siap dulu untuk mengikuti sholat Jumat, guys. Terima kasih telah bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Assalamualaikum, guys. Kepada semua yang telah berkhidmat atau menyumbang tenaga masa dan harta menjaga dulu makmurkan Masjid Al-Mu'minin sejak dari zaman pembangunan sehinggalah hari ini. Perbincangan untuk masa-masa